أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله، pembahasan kita pada malam ini berkenaan dengan akidah atau keyakinan. Kita membahas beriman kepada malaikat, dan ini termasuk rukun iman yang wajib diketahui oleh setiap kaum muslimin, sebagaimana juga rukun Islam. Rukun Islam amal secara zahir, rukun iman amal secara batin yang kita mengetahuinya dengan dalil. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nu'minu bi malakil mauti, kita wajib meyakini adanya malaikat yang mencabut roh kita, dan itu atas perintah Allah. Dan malaikat ini tidak seperti manusia, karena malaikat dijelaskan oleh Allah Ta'ala, la ya'suna ma amarallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat itu melaksanakan perintahnya Allah, berbeda dengan manusia. Al-muwakkalu biqabdhi arwahil alamin, di mana malaikat ini diamanati atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencabut roh-rohnya manusia atau makhluk di alam semesta ini. Dan ini tentunya dengan kehendak Allah. Maka masing-masing mempunyai kewajiban. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Malaikat ada perintah sendiri, jin juga ada perintah sendiri. Maka jin yang beriman seperti orang beriman, jin yang kufur seperti orang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Maka malaikat diperintah oleh Allah Ta'ala juga. Kalau kita lihat kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia lebih banyak daripada kenikmatan yang diberikan oleh malaikat, karena malaikat tidak makan, tidak minum, dan juga tidak beristri, berbeda dengan kita. Dengan firman Allah Ta'ala dari surat Al-An'am ayat nomor 61, wa huwal qahiru fauqa ibadih, dan Allah itu berkuasa di atas semua hambanya. Sekalipun Allah Ta'ala memerintah malaikat, bukan berarti Allah Ta'ala tidak mampu. Sebagaimana Allah merintah kita, karena perintah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada diri kita manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh pada makhluknya. Demikian juga para malaikat. Ini supaya kita tidak seunidzon, bahwa Allah memerintah kita bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan yang diperintah, karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Wa yursilu alaikum hafadzatan. Nah, ini yang harus kita fahami. Tatkala Allah Ta'ala menciptakan manusia, maka Allah mengutus untuk kita-kita ini hafadzatan, penjaga. Yang dimaksudkan hafadzatan di malaikat. Dan malaikat itu selalu menulis, mencatat amal kita. Sekalipun kita tidak melihat, tapi kita wajib meyakini. Dan ini ada faedahnya kita beriman kepada malaikat.
Artinya walaupun kita sendirian tidak ada yang tahu, maka malaikat mencatatnya. Kita tidak bisa melihat malaikat, malaikat melihat kita. Ini perlunya kita memahami. Wa yursilu alaikum khafadatan, maka Allah mengutus malaikat untuk mencatat, menjaga amal-amal kita. Yang baik ditulis dengan kebaikan, yang jelek ditulis dengan kejelekan. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencatat amal kita pagi hari dan untuk mencatat amal kita sore hari. Pagi hari malaikat melaporkan amal hambanya kepada Allah Ta'ala, sore hari juga begitu, sebagaimana dijelaskan dari hati yang sahih. Dengan kita memahami ini, berarti kita harus menjaga kehormatan diri kita. Bagaimana kita mau mencuri malaikat mencatatnya? Bagaimana kita mau bohong malaikat tahu dan mencatatnya? Bagaimana orang menipu walaupun orang lain tidak tahu tetapi malaikat yaitu mencatatnya? Inilah faedahnya kita beriman kepada malaikat. Dan itu besok akan diperlihatkan catatan kita oleh Allah. Hatta idza jaa ahadakum al-mautu, bahkan apabila sudah datang ajalnya manusia, kematian manusia, tawaffathu rusuluna, maka malaikat yang diamanati oleh Allah Ta'ala untuk mencabut roh kita. Ya, jadi Allah Ta'ala merintahkan malaikat sebagaimana Allah merintahkan manusia. Cuma kemampuan malaikat tidak bisa dikalahkan oleh kemampuan manusia. Karena malaikat mendapatkan amanat dari Allah mencabut ruh dan juga mencatat amal kita. Kiramin katibin, tapi kita tidak pernah mencatat amal kita. Dan juga kita tidak bisa pula mencabut ruh seseorang yang Allah Ta'ala amanati, yaitu kepada malaikatnya. Karena itu kita harus siap siaga. Karena belum tentu orang sehat lalu meninggal dunia masih lama, apalagi orang sakit atau apalagi orang itu sudah lanjut usia. Pendekatan kepada kematian lebih dekat daripada yang muda. Yakni minal malaikat, dimana tawaffat hurusulan, maknanya Allah menyuruh malaikat untuk mencabut roh kita, yaitu malaikat. Dan malaikat itu ada dua macam, mencabut rohnya orang mukmin dan mencabut rohnya orang kafir. Dengan dasar ayat wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut roh-rohnya orang kafir, ditenggelamkan, ditarik, ditenggelamkan lagi. Tetapi Allah mengutus malaikat rahmat mencabut rohnya orang mukmin, wan nashitati nasta, dicabut dengan lembut dan juga berwajah yang berseri, senyum, dan juga membuat tangisan terhadap keluarga yang beriman. Tetapi kalau Allah Ta'ala malaikat mencabut orang kafir, wujuhum muswaddah, hitam, dan juga menakutkan keluarga ketika mau mati orang kafir itu atau orang munafik itu, karena mereka menjerit dan bahkan suatu saat dicekik pula karena jeritan yang sangat kuat. Makanya tidak ada penyakit yang paling parah kecuali sakit ketika nazak, ketika dicabutnya ruh, kecuali orang yang beriman diringankan oleh Allah Ta'ala. Farrusulu qad yakununa minal malaika, para utusan bisa jadi dari malaikat, yaitu yang Allah Ta'ala ciptakan dari nur, cahaya. Kita tidak bisa melihat, malaikat melihat kita. Wa qad yakunu minal basar, kadangkala utusan dari manusia, yaitu para anbiya. Jadi Allah mengutus utusan dari malaikat untuk mencatat amal kita, mengawasi kita, dan juga yaitu mengutus utusan berupa manusia untuk memerintahkan kepada manusia, yaitu para nabi dan para utusan. Dan dua ini Allah Ta'ala mengamanatkan menjadi orang yang baik, makhluk yang baik, mencatat apa adanya. Demikian juga para anbiya dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari sifat kurang, dari sifat salah, agar menyampaikan yang benar kepada manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj nomor 75,
Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Ini menunjukkan utusan ada dua, utusan dari malaikat dan utusan dari manusia. Utusan dari malaikat yaitu malaikat banyak, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan juga yang lainnya. Utusan dari manusia yang kita kenal adalah utusan Allah, para nabi. Allahu yastafi, maka Allah memilih. Siapa yang dipilih ini? Minal malaikati, dari kalangan para malaikat. Rusulan yaitu menjadi utusan-utusan. Utusan untuk mencatat amal hamba. Wa minan nasi, dan Allah Ta'ala memilih dari kalangan manusia untuk mengutusnya, untuk diutusnya agar mendakwai manusia, yaitu para anbiya, para utusan Allah Ta'ala. Ini yang harus kita fahami sebelum kita meninggal dunia. Ternyata pengawasan-pengawasan pencatatan amal sudah dicatat oleh malaikat. Dan juga agar kita tahu yang hak yang batil, Allah Ta'ala mengutus seorang utusan dari manusia untuk menjelaskan yang baik kepada kita, agar kita mengamalkan yang baik, dan untuk menjelaskan yang buruk agar orang mukmin menjauhi keburukan. Dan ini bukti nantinya Allah Ta'ala, nah manusia tidak akan bisa beralasan lagi di hadapan Allah. Nah, disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat nomor 75. Jadi utusan ada dua, utusan dari malaikat yang untuk mencatat, menulis amal kita, kita tidak tahu. Utusan dari kalangan manusia yang mendakwai kita. Selanjutnya, surat Al-An'am nomor 61. Tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Tawaffathu rusuluna, maka yang mencabut roh-roh kita ini adalah utusan Allah, malaikat atas perintah Allah. Dia namanya malaikatul mauti. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak melampaui batas. Ketika Allah memerintah, dilaksanakan. Ketika tidak memerintah, tidak melaksanakannya. Jadi malaikat tidak seperti manusia. Malaikat adalah makhluk yang disucikan oleh Allah Ta'ala, tidak berbuat jahat sedikit pun, dan tidak maksiat, dan juga tidak beristri, tidak bersahwat seperti manusia, sebagaimana keterangan dalam hadis. Tapi diwujudkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh, tidak melakukan dosa, berbeda dengan manusia. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Anfal nomor 50. Jadi surat Al-An'am 61 menunjukkan kita ini selalu dalam catatan malaikat, dan juga Allah mencabut, menyuruh malaikat untuk mencabut ruh kita. Yang nomor 2 dari surat Al-An'am nomor 50, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Walau tara, seandainya engkau wahai Nabi melihat, seandainya, bisa juga terjadi, bisa tidak, karena andekan kamu wahai malaikat, nah andekan kamu wahai Nabi, bukan malaikat, idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika malaikat mencabut rohnya orang kafir, bagaimana cara yadribuna wujuhahum, dipukul wajah mereka. Dan pukulan malaikat lain dengan pukulan manusia. Maka tidak heran kalau kita melihat orang kafir menjerit ketika nyawa mau dicabut, bahkan berteriak sekeras mungkin, bahkan sampai keluarganya ingin menutupi teriakannya dicekik. Suatu saat dicekik, masih hidup lagi, berteriak lagi. Dan juga wa'ad barom, dipukul pula punggungnya, di mukanya punggung dipukul. Yang memukul bukan manusia, tapi yang memukul adalah malaikat al-maut yang diamanati oleh Allah Ta'ala untuk mencabut ruhnya. Ini untuk orang kafir. Tapi kalau untuk orang mukmin dicabut dengan lembut, wan-nashitati nasto, demi malaikat yang mencabut ruhnya orang beriman. Dan untuk orang beriman, dia meninggal dunia senyum, berwajah berseri-seri, menjadi menyesalnya keluarganya, kasihan, terpilu dia kenapa dia meninggal dunia, dan ingin
meninggalnya seperti meninggal keluarganya yang beriman. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi husnul khatimah. Nah, ini perlu kita fahami, kita di dunia tidak boleh sombong, tidak boleh tidak beribadah. Jadilah orang yang beribadah kepada Allah, karena dunia yang kita butuhkan sedikit, dan dunia itu dani rendah hina. Tetapi akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhiratmu itu lebih baik daripada hidupmu di dunia ini. Karena kita hidup di dunia banyak fitnah, banyak rintangan, dan juga banyak desakan-desakan, tipuan-tipuan. Tapi kalau di akhirat, orang beriman murni kenikmatan yang diterima. Wa qala fi ayatin ukhra, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, ini hubungannya malaikat dengan manusia. Yatawaffakum malakul mauti, surat As-Sajdah nomor 11, akan mencabut rohmu wahai manusia, malaikat maut, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut rohnya orang beriman. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril, dan juga ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan, dan banyak sekali. Selanjutnya, fafi ba'dil ayati, disebutkan dalam ayat, usnidal mautu, dinisbahkan al mautu ini ilal malaikah. Ya, kematian manusia ini Allah Ta'ala merintah malaikatnya untuk yatawaffa, mematikannya. Jadi Allah memerintah, bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, tapi itu adalah amalan malaikat yang Allah perintah kepadanya. Sebagaimana Allah merintah kita beribadah, itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Wa fi ba'dil ayat usnidal mautu ila malakin wahidin, ada sebagian ayat dinisbahkan kematian orang itu yang mencabut satu malaikat, ya, fi malakin wahidin, tapi dengan kekuasaan Allah. Ada lagi yaitu al-malaikah. Fadalla hadha ala annal malaikata, menunjukkan bahwa malaikat ini lahum ra'isun, ada kepalanya, ada ketuanya. Siapa itu malakul mauti, malaikat yang mencabut ruh manusia atas perintah Allah. Ini adalah ra'isul malaikah. Adapun yaitu ra'isul malaikah untuk menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Selanjutnya, wa mas'alatul mauti, adapun masalah kematian, la akhata yunazi'u fiha, tidak ada satupun yang berselisih. Karena kita saksikan banyak orang telah meninggal dunia, bukan hanya orang tua, anak kecil pun meninggal dunia, pemuda juga mati, wanita juga meninggal dunia, laki-laki meninggal dunia. Dan ini hal yang harus kita fahami, dan kita pasti akan menyusul, ya, kapan kita tidak tahu. Disebutkan Allah Ta'ala tidak memberitahu kepada kita kapannya, agar kita siap-siaga, jangan sampai satu detik pun kita berbuat kemaksiatan. Makanya kita harus selalu ingat mati, karena mengingat mati menunjukkan kekhawatiran orang itu berbuat maksiat. Amma malakul mauti, adapun malaikat yang mencabut ruh, wa'wanuhu, dan juga kawan-kawannya, fayungkiruhum ba'du bani adam, ada orang mengingkarinya. Ini keliru. Yang benar adalah malaikat maut memang betul mencabut ruh manusia. Walakinnal imana bil malaikati aslun min usulil iman, min usulil Islam. Beriman kita kepada malaikat termasuk pokok-pokok ajaran Islam, bahkan juga pokok-pokok ajaran iman. Al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari syarrihi wa khairihi. Dan iman dan Islam juga syahada la ilaha illallah, dan juga seterusnya. Wal imanu sabitatun bil Qur'ani was sunnah, adapun istilah iman ini ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan banyak sekali yang menyebutkan, yaitu tentang iman kita pada Allah, malaikat, wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Faman ankara wujudal malaikah,
Barang siapa yang menolak, mengingkari, tidak percaya dengan malaikat umuman, secara umum, au malikan minal malaika, atau mengingkari sebagian malaikat, fahuwa kafirun, ini kafir. Nah, karena Allah menjelaskan banyak ayatnya dan termasuk bagian rukun iman. Li'annahu jahata rukman min arkanil iman. Kenapa kita kafirkan? Karena mereka mengingkari salah satu di antara rukun iman, yaitu beriman pada malaikat, beriman pada Allah, malaikat. Nah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir dan seterusnya. Selanjutnya, wa bi adzabil qabri liman kana lahu ahlan. Maka kita wajib mengimani adanya azab kubur, karena banyak orang tidak beriman dengan azab kubur. Kelompok-kelompok khawarij tidak beriman pada azab kubur. Demikian juga Mu'tazilah, karena mereka melihat menggali kubur ternyata tidak apa-apa. Memang alam di kubur lain dengan alam di dunia, sebagaimana alam kita di rahim ibu tidak sama di alam keluar dari rahim ibu. Fasu'alil mungkari wa nakir, dan malaikat mungkar nakir akan menanya. Ketika kita sudah dikubur, kemudian ditinggal oleh yaitu pengantarnya, baru malaikat membangunkan kita. Jadi mati itu tidak lama. Tatkala dicabut roh kita, dimandikan, dibungkus, dikafani, diantarkan di alam kubur, kita ditinggal sudah dibangunkan oleh Allah. Jadi mati itu sebentar. Tapi istilah manusia, mana bapaknya sudah meninggal dunia, dia hidup di alam kubur. Istilah kita meninggalkan dunia, bukan menetap di dunia tapi di alam kubur. Jadi kematian itu hanya sebentar. Ya, walaupun orang mati mau dimasukkan di mana kas atau yang lainnya di peti, tetap Allah akan menjadikan alam di alam kubur. Ini yang harus kita faham. Maka sebagian orang ketika mati dibakar mayit itu supaya dia tidak ditanya oleh malaikat. Ini alasan mereka, dan itu tidak bisa, karena alam di alam kubur lain dengan alam dunia. Wa an rabbi, dan kita akan ditanya tentang siapa Rabbmu, man Rabbuka. Maka orang beriman akan menjawab Rabbi Allah, karena selalu beribadah kepada Allah. Dan kita akan dibuat oleh Allah Ta'ala faham ketika malaikat itu menanya pada kita, walaupun dengan bahasa Arab. Wa ma dinuka, dan akan ditanya apa agamamu. Ketika orang itu Muslim, ya dini Islam. Ketika orang munafik, hahala atri, pukul kepala, pukul punggungnya. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa malaikat akan yatribuna wujuhahum wa adbarahum, pukul mukanya, pukul belakangnya. Dan sekarat seperti itu di alam barzah tidak pernah dialami oleh manusia di dunia. Karena di dunia orang itu dipukul, mati sudah selesai. Di alam kubur dihidupkan, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati yang hilang rasa kesakitannya, dan tidak hidup yang merasakan nikmatnya. Maka ini yang harus kita fahami, mumpung Allah Ta'ala masih memberi kita sisa-sisa umur. Wa nabihi, dan akan ditanya nabinya. Ya, ada tiga pertanyaan, man rabbuka, wa matinuka, wa ma nabiyuka. Ini namanya usul salasah, tiga landasan utama yang sering disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ma'rifatillahi ta'ala, wa ma'rifati nabihi, wa ma'rifati nadinihi bil adillah. Yani tiga perkara ini kalau sering kita amalkan di dunia, semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjawab pertanyaan malaikat. Tapi kalau orang itu tidak mempelajari tiga pokok ini, bagaimana dia akan tahu mengetahui sesuatu dengan ilmu? Ala ma ja'at bil akhbaru, sebagaimana telah datang berita dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anis sahabati radhiyallahu anhum, dan juga berita dari sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita dari Allah Ta'ala. Sahabat mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling bisa dipercaya.
karena mereka menyampaikan dengan dasar wahyu bukan dengan perasaan. Zakara Syekhul Islam fil Aqidah. Syekhul Islam menjelaskan dalam masalah aqidah al-wasitiyah. Aqidah wasitiyah. Annal imana bil yaumil akhir. Bahwasanya beriman pada hari akhir yadkhulu fihi kullu ma kana ba'dal mauti, ya. Kandungan iman kita kepada hari akhir termasuk alam kubur, termasuk dicabutnya nyawa, termasuk pertanyaan kubur, termasuk pula alam barzah, dari alam kubur kemudian menuju alam barzah, kemudian termasuk alam mahsyar, ketika dikumpulkan di alam mahsyar, ketika dibangunkan manusia dari kuburnya besok pada hari kiamat, dan juga termasuk di alam neraka, di alam surga, di alam akhirat. Ini termasuk yaitu bagian umurul ghaibi la ya'lamuha illallah. Dan ada, karena ada adab kubur, ada nikmatnya. Makanya kita diperintah oleh Allah Ta'ala ketika sebelum akhir tahiyat, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Didahulukan adab jahannam karena itu puncaknya siksa di akhirat, kemudian setelah itu adalah adab kubur. Adab kubur datang setelah orang itu meninggal dunia, ketika orang itu kafir, ketika orang itu munafik. Tapi orang beriman maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya, dengan syarat orang beriman ini tidak melakukan dosa syirik. Wa minal ba'si, dan juga termasuk iman urusan ghaib ini beriman kepada kebangkitan, bahwa besok dunia ini akan dihancurkan oleh Allah, mati semuanya. Setelah itu dibangkitkan manusia di dalam kubur, bangun semuanya. Wa minal ardi, dan juga termasuk beriman adanya pemaparan amal. Nah, ya. Setelah kita meninggal dunia, beberapa lama kita dalam kubur nanti dibangkitkan, kemudian setelah itu pada hari kiamat, ya, dipaparkan semua amal hamba. Wal hisab, dan dihitung. Dihitung amal yang baik dan dihitung amal yang benar, ditimbang. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat amal timbangan yang baik, maka dia mendapatkan keuntungan, kebahagiaan. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun jika timbangan amal baiknya ringan, yang berat dosanya, kesyirikannya, kebid'ahnya, maka mereka masuk ke neraka hawiyah. Ayadan bila dzalik. Wal hisab, dan dihitung. Wal mizan, dan juga ditimbang amal kita. Timbangannya ada tiga. Pertama, timbangan amal. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Kemudian timbangan fisik. Ada orang gemuk ditimbang masih berat lalat daripada gemuknya badan. Dan ini disesuaikan dengan amal solehnya. Jadi di dunia orang gemuk, orang kurus tidak ada satu masalah, karena kebaikan manusia ditinjau dari amalnya, bukan dari fisiknya. Dengan dasar hadis, innallaha la yanduri ila ajsamikum nam wala ila suwarikum walaki yanduri ila qulubikum wa a'malikum. Itu hati yang sahih. Allah Ta'ala tidak melihat jasadmu, sakit, sehat, kurus atau gemuk, tinggi atau pendek, dan juga tidak melihat penampilan dirimu, wajah, ya, tampan atau tidak, karena itu semuanya ujian dari Allah, bukan ukuran kebaikan manusia menurut Allah, tapi ukuran kebaikan ditinjau dari amal. Walaki yanduru ila qulubikum, melihat amal hati kita, keikhlasan kita. Wa amalikum, dan amal kita. Banyak orang mendahulukan penampilan urusan dunia, tapi dia melupakan penampilan urusan akhirat. Padahal kita mati bukan berhadapan dengan manusia, tetapi berhadapan dengan malaikat atas perintah Allah.
dan malaikat bukan menanya bajumu berapa, tidak menanya kita berat badanmu berapa, kurus atau sakit atau sehat, menanya tentang amal. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka. Yang ditanya adalah amal kita. Ini yang perlu kita persiapkan mulai sekarang, karena kita masih ada waktu, kesempatan untuk istighfar, untuk bertobat, untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, watato yuris suhuf, dan besok ya, lembaran kita amal itu akan terbang, akan menyebar. Kemudian juga wal jannah itu akan dibuka, wan naru akan dibuka pula. Maka orang beramal soleh akan masuk ke surga atas perintah Allah Ta'ala, dan orang berbuat kufur dan kesyirikan masuk neraka, dan itu menunjukkan adilnya Allah. Masuk surga menunjukkan rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba yang beriman, masuk neraka orang menunjukkan adilnya Allah, karena Allah masukkan neraka dari orang kufur, orang melakukan kesyirikan dan juga kebid'ahan. Wa man angkara syai'an minha, barang siapa yang mengingkar sedikit pun dalam masalah urusan pemaparan amal, hisab, timbangan amal, dibagikannya lembaran kita, maka apa katanya? La yakunu mu'minan bil yaumil akhir. Maka orang ini tidak dinamakan beriman kepada hari akhir. Inilah perlu kita fahami. Makanya orang kafir, maka mereka tidak berurusan dengan urusan akhirat, berurusan dengan urusan dunia saja, dan belum tentu akan menenangkan. Karena Allah Ta'ala menenangkan jiwa, ala bi zikrillahi tatmainul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa, dengan ibadah menjadi tenangnya jiwa. Ternyata ketenangan bukan dengan harta yang banyak, bukan dengan kedudukan atau dengan yaitu kemewahan hidup, ketenangan dengan ibadah. Wal yaumil akhir, adapun hari akhir, wa ma fi min umuril ghaib, yang ada hubungannya dengan urusan ghaib, allati la nadkhulu fiha bi uqulina, yang mana kita tidak bisa membayangkan oleh pikiran kita, wa afkarina, dan juga akal kita. Karena urusan ghaib kita ketahui dengan dalil ya, dan itu pasti akan tiba, pasti akan terjadi, karena Allah Ta'ala menjelaskan urusan dunia kita saksikan tidak berselisih, maka apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala urusan gaib pasti terjadi. Bukankah Allah menurunkan hujan dari langit? Ya, itu betul. Dan Allah Ta'ala menerbitkan matahari dari timur, betul. Allah menjadikan bulan perjalannya 28 tempat, betul, tidak berselisih. Allah menjadikan yaitu adanya hutan, adanya pohon, menjadikan manusia, tidak berselisih dengan akal kita yang sehat. Demikian juga yang belum kita saksikan, masalah urusan gaib yang akan kita lalui, urusan akhirat pasti terjadi pula. Ini yang harus kita pahami, jangan sampai kita tidak beriman kepada perkara yang gaib, karena perkara yang nampak yang kita saksikan lebih banyak, dan itu tidak bisa kita ingkari, karena Allah Ta'ala memberi pikiran kita yang sehat. Innama ta'mitu ala ma ja'a bil kitabi was sunnah. Kita untuk mengetahui urusan gaib ini berpegang teguh dengan kabar dari Allah Ta'ala yang berupa Al-Qur'an dan juga berita dari hadis ya. Jadi urusan gaib dua, tidak bisa ramalan dari manusia. Karena kita tahu gaib ini dari Al-Qur'an, dan karena Al-Quran dijaga oleh Allah tidak salah, demikian juga hati yang sahih dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak ada kitab di dunia yang dijaga oleh Allah Ta'ala kecuali Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga keterangan para sahabat, dia menunjukkan benar-benar Allah Ta'ala memuliakan hambanya yang beriman, dan juga Al-Quran yang Allah Ta'ala menjaga sampai hari kiamat. Demikian juga hadis. Inilah perlu kita mempelajari Al-Quran, dan untuk kita amalkan yang wajib, kita jauhi yang haram, kita tinggalkan yang sifatnya tidak ada gunanya. Wala natadakhalu fi hadhil umur, kita tidak boleh memperbincangkan masalah urusan gaib, karena tidak ada kemampuan bagi kita. Cukup kita sami'na wa atha'na, kita dengar dan kita taati dan kita yakini.
dan itu pasti akan tiba. Dan perkara-perkara gaib yang dulu yang belum kita tahu, ternyata dengan berita dari beliau muncul, terjadi bahwa akhir zaman nanti manusia akan berlomba-lomba urusan membuat rumah megah-megah wujud. Akhir zaman akan terjadi banyak pembunuhan, banyak orang berkelahi wujud, tidak berselisih, padahal kita masih hidup. Kenyataan-kenyataan dengan dekatnya hari kiamat sudah dijelaskan, dan tentunya akhir zaman maka matahari akan dekat dengan bumi, dan kita rasakan 30 tahun yang lalu dengan sekarang beda panasnya. Demikian waktu-waktu dulu yang sangat dingin sekarang juga panas, karena matahari dekat dengan bumi, bertambah tahun bertambah dekat, sehingga nanti timbul muncul hari kiamat. Dan ini harus kita fahami. Dan banyak pula pertengkaran, pembunuhan. Allah menjelaskan orang kafir akan perang dengan orang kafir, sedangkan orang mukmin akan perang dengan orang mukmin, tapi sebagian juga keseluruhan. Dan itu diantara min asratis sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Orang berlomba-lomba masalah urusan dunia, melalaikan masalah urusan ibadahnya, dan itu nampak tidak bisa kita jumpai lagi. Dan juga akhir zaman orang akan bermegah-megah bangun masjid, tetapi hanya bermegah-megah orangnya hanya sedikit. Itu juga diantara tanda, yaitu iktarabatis sa'atu, telah dekat, yaitu hari kiamat tersebut. Nah, wala naqulu fiha illa bidalil, kita tidak boleh bicara masalah urusan gaib ini kecuali dengan dalil. Maksudnya dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun dalil dari perasaan manusia tidak boleh, karena manusia tidak tahu urusan gaib. Allah berfirman, alimul gaibi fala yudhiru ala gaibi akata. Hanya Allah Ta'ala yang tahu urusan gaib, dan tidak satu pun Allah Ta'ala memberitahu urusan gaibnya kecuali sebagian para utusan Allah. Itu pun tidak semuanya gaib Allah Ta'ala sampaikan pada utusannya, tapi sebagian urusan gaib yang Allah beritahukan kepada nabinya sebagai bukti bahwa nabi menyampaikan yang hak, namanya mukjizat. Wal qabru barzakhun bainad dunya wal akhirah. Nah, ya. Kuburan ini adalah peralihan antara kita di dunia dan di akhirat. Ini namanya barzakh. Wal barzakhu maknanya al-fasilu bainas syai'ain. Ya, antara dunia dan antara alam kubur, ini namanya barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik mereka ini ada kehidupan di alam barzakh, yaitu maknanya antara dunia dan akhirat, ila yaumi yub'atsun, sampai kita dibangkitkan. Jadi kita hidup kita itu di alam barzakh, di alam kuburan lebih lama daripada di alam dunia. Lihat Nabi Adam alaihissalam, lihat Nabi Nuh, lihat umat-umat dahulu, lihat Fir'aun yang seterusnya, sampai sekarang belum dibangkitkan, tetapi nanti akan dibangkitkan ketika saat Allah Ta'ala membangkitkan dunia ini, dan akan dihancurkan, diganti dengan alam padang pasir. Begitulah kaum muslimin yang harus kita fahami, hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa keadaan yang kita jumpai ini bukan seperti ini nantinya, tetapi akan berubah sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan kita dan juga ketakwaan kita, dan semoga kita menjadi orang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.